Keindahan alam semula jadi menjadi inspirasi buat seorang pelukis Chen Kenhua, 51 tahun dalam menghasilkan karyanya. Jelasnya, yang lebih dikenali dengan panggilan Tommy Chen, unsur utama yang menjadi pilihannya ialah ikan koi sebagai pelambangan ketenangan dan kedamaian. Menurutnya, minat dalam bidang itu bermula ketika berumur 4 tahun selepas melihat hasil karya bapanya yang juga seorang pelukis. Saya rasakan ini ikan dalam alam semula jadi, mereka berenang secara bebas. So ini reflect, mengibaskan hidup kita sebagai manusia kan. Dalam hidup ini, kita kena rasa bebas, kita jangan terkonggong. So sekali orang tengok lukisan ini, mereka rasa macam peaceful, tenang pemikiran. So minda kita akan tenang. Sehingga kini, anak kelahiran Tengkira itu sudah menyertai lebih 30 pameran di dalam negara selain di Jepun dan China. Ujarnya, harga lukisan ikan koi yang dihasilkannya bernilai antara RM7 sehingga RM14,000. Dalam pada itu, pelukis Alan Tan atau nama sebenarnya Tan Kai Toh, 64 tahun pula, memilih burung helang, kuda dan gajah sebagai inspirasi karya. Tiga binatang saya pilih, satu gajah, satu burung helang dan satu itu kuda. Pasal dia punya simbolisme dan maknanya kuda, pasal kuda dia sangat kuat, dia lari tak, dia tak boleh penam. So kita macam kuda helang ni dia punya mata banyak, dia punya vision banyak sharp, dia nampak tahu apa, dia punya fokus banyak baik. Yang elephant kita pun tahu lah, dia besar badannya. So kita cakap strong and strength, dia banyak strong. So kalau kita combine tiga, apa-apa kita nak buat pun banyak boleh sukses. Salah satu karya Alan Tan turut diiktiraf Malaysia Book of Records selepas dihasilkan dalam tempoh hanya 7 jam. Lukisan sepanjang 10 meter merupakan antara karya terbaiknya dan tidak akan dijual kepada mana-mana pihak. Lukisan Tommy dan Alan Tan antara yang menarik di pameran Beauty in Nature. Sementara itu, pengurus besar Perzim, Fadilah Muhammad Saleh berharap penganjuran pameran itu menarik kedatangan pelancong, khasnya yang menggemari seni. Sepenuh pameran ini saya amat berharap, di mana kita sedia maklum, Melaka melancarkan tahun Melaut Melaka 2019. Saya mengharapkan agar pameran yang berjalan sehingga 30 Mac 2019 ini akan membantu membolehkan pelawat-pelawat yang datang ke Melaka mengunjungi muzium dan menjadikan pameran ini sebagai salah satu lokasi untuk mereka lawati. Sebanyak 40 lukisan dipersembahkan dalam pameran yang berlangsung sehingga 31 Mac depan.